Tutup. Kalau otak bunda lagi enak jangan diganggu. Jangan ya ganggu-ganggu. Jangan ganggu aku. Biarkan aku duduk-duduk dengan manis. Udah enak-enak bundanya lagi nge-live, pengen denger-denger musik. Sibuk kau mengganggu. Jangan telepon aku, ya. Nanti ku blok nomor telepon kau. Ku blok kau nanti, tengoklah. Ya. Ini mamak kau. Jangan aneh-aneh kau. Ku blok nanti kau. Ikan dalam kolam. Ini juga kelamaan nyanyinya. Langsung aja nyanyi, enggak usah pakai-pakai musik-musik kecil lagi lah. Lama kali kau nyanyinya. Sibuk si Ipan ini ya. Sibuk dia. Lagi enak-enak aku nge-live. Jadi bilang jangan ganggu, jangan nelpon, jangan nelpon. Sibuk nelpon. Mau ngapain? Hah? Mau netek? Bunda gak ada teteknya lagi, udah gak ada susunya. Sana, tetek babi sana, cepat. Sana, tetek babi. Bos. Bunda udah gak ada air susunya, sana. Ya, ke tetek babi sana. Babi yang lagi bunting. Ya, babi hutan bila perlu. We wish you Merry Christmas, we wish you. Blok aja lah bun, ribet dia ini. Ntar di blok juga anak gue. Tapi repotin maknya. Lagi enak-enak bunda nge-live. Udah jangan ganggu aku dulu. Jangan ganggu aku Ivan. Ya? Ngomong pada ngamuk semua jadi di situ kan. Pada ngamuk orang itu. Repot kali. Kok nelpon berarti suaranya hilang-hilang lah. Inilah itulah udah tahu. Tetek babi iya. Sono. Ke babi hutan sana. Kau mau ngap? Ini gak bisa. Kan gak nyambung lagi ini kan gara-gara Ivan tadi. Gak nyambung dia. Udah gak nyambung lagi kau, bertingkah kau. Kenapa kok gak nyambung? Hah, udah aku sambungkan ini, sambung lah. Gak nyambung ini. Kau juga handphone kadang-kadang bikin ulah ya. Kenapa kau cemburu? Kenapa gak aku pakai buat nge-live? Kau aku pakai buat YouTube. Tetap aja kau pakai. Kau anak kandungku. Gak bisa dia. Gak nyambung kesini. Masa aku banting? Gak nyambung dia. Ih, benci aku kalau kayak gini, ah. Kuku matikan dulu lah kalau enggak ya. Enggak nyambung kau. Hah? Kau enggak nyambung? Kenapa? Merajuk kau. Hah? Apa ini mati? Coba kita hidupin dulu. Battery 20%. No connection kata dia. Connection no. Coba aku hidupkan dulu kau. Kau pun cepat kali baterainya habis. Battery 20%. 20% masih ada itu berarti bodoh. Bukannya enggak ada sama sekali. Enggak nyambung dia. Ah. Cepatlah aku mau nyanyi. Duduk manis di ikan-ikan dalam kolam. Aku menyanyikan dalam kolam. Cepatlah kau nyambung. Ah. Jangan ganggu-ganggu. Biarlah dia duduk. Duduk dalam kolam, duduk-duduk dalam kolam. Tenangkan dulu sebening kaca, jangan terpejam. Gadis pendiam. Tapi muka dimanya kayak, tapi muka dimanya enggak, muka dimanya kayak ini orang mana? Ini yang nyanyi orang apa? Orang Melayu apa orang-orang? Kok muka dimanya kayak muka dima Jawara? Orang Melayu ini? Orang Jawa ya? Jangan dulu, janganlah diganggu. Biarkan dia duduk dengan tenang. Jangan senyum-senyum, senyum semua orang. Jangan suka senyum, senyumnya sama siapa. Ya salam, ya salam. Jangan ganggu-ganggu, janganlah mengganggu. Biarlah dia.
kok terbalik itu mobil. Alah, gak enak acara kau ah. Pergilah ke laut. Bahagia kali bunda ya. Nampak buka bahagianya kan. Ipan rajin kau ya anjing. Ah, apalagi? Apalagi? Hei, mana suaramu? Gak ada suara Ipan ini ah. Terkekek deh pas ini. Makanya hilang suara dia mengekek. Apalagi? Mau ngomong apa kau? Tengok atau kekek dia? Halo. Ah. Ma, lagi apa? Anjing. Lagi lah kan yang ngomong kak kau kayak ini. Kayak hantu belau. Ma. Apa lagi? Minyak habis. Minyak mana habis? Enggak usah. Mati, ma. Transfer, ma. Orang gila kau pikir makmu kaya, anaknya yang kata semaknya. Udah mak transfer pakai uang gambar mayat mau. Sibuk siap Ipan kan. Matikannya lagi telepon, binatang memang Ipan kadang-kadang ya. Udah kau jangan telepon aku, kubrok kau ya, kubrok kau. Kau kubrok Ipan. Ya. Sibuk kali kau. Jangan ganggu-ganggu. Mama lagi mau. Mau diawang-ewang-ewang sama monyet. Kok banyak kali roti itu mau kemana? Itu mau kemana dibagi-bagi roti itu? Oh dia mau bagi-bagi Natal ceritanya. Weihnachtsgeschenk katanya. Itu hadiah Natal. Weihnachtsgeschenk, geschenk. Nutella, coklat kata dia. Kesini nggak dikirim? Nggak, aku nggak dikasih geschenk. Aku nggak dikasih hadiah Natal. Oh dia ngirimnya ke tuh itu di sini tuh itu panti asuhan ya ini panti asuhan ini orang yang punya bapak punya mama jadi di sini udah tempatnya di sini kita nggak bisa ngasih duit orang kesembarangan di sini itu uang pajak kita itu udah untuk anak yatim nah jadi kalau uang pajak itu udah dikasih ke anak yatim spesial buat anak yatim jadi di sini tuh nggak ada istilah katanya bunda nggak ada di sini nggak ada di sini kita di sini setiap McDonald setiap kayak McDonald udah nyediakan buat ngasih makan anak yatim di sini anak yatim mah bahagia anak yatim ditanggung pemerintah di sini jadi nggak ada istilah kata kita sumbang anak yatim nggak ada udah semua dari uang pajak kita dikasih tengok itu dan nggak boleh diambil nggak boleh kalau kita mau ngambil anak yatim jadi anak asuh diperiksa dulu. Rumah lu apa? Gaji lu berapa? Daripada anak yatim terlantar hidup sama kau, pemerintah yang nanggung. Anak yatim di sini bahagia hidupnya. Makanya di sini enggak ada kita kan. Makanya di sini kita enggak ada ngasih. Di sini anak yatim ditanggung pemerintah. Yang nggak punya bapak, nggak punya mama gitu. Senang hidupnya. Anak yang dipukul bapaknya, ditelantarin orang tuanya diambil. Kok jangan macam-macam di sini. Jerman jangan macam-macam. Anak kecil yang masih dalam kawasan pengontrolan orang tua tidak diperhatiin, diambil sama pemerintah. Gak boleh di sini. Gak boleh di sini. Misalnya anak kecil yang masih dalam didikan orang tua gitu. Terus orang tuanya mentelantarin. Oh diambil sama pemerintah. Jangan macam-macam. Gak boleh anak kecil disini disia-siakan. Oh, diambil sama pemerintah. Makanya kalau punya anak. Makanya bunda gak berani bawa anak bunda kemari. Takut laku. Gak terurus. Diambil anak sama pemerintah. Makanya gak berani. Biar anakku di Indonesia aja deh. Makanya gak berani bunda bawa anak bunda ke Jerman. Banyak yang bilang bawalah anak kau ke Jerman biar dia senang di sana. Oh alamat.
Bunda lagi gila-gila kesana kemari. Diambil sama pemerintah anak gue. Makanya baru tinggal sama orang sama keluarga bunda. Sekarang udah nikah ya udah bahagia udah punya suami. Anak gue udah kawin. Jadi udah bebas. Bunda udah punya cucu. Biarlah sana. Jangan. Janganlah kau ganggu. Jadi bahagia dia udah. Di sini gitu. Kau jangan punya anak kok. Gue alamat. Bunda makan dulu kek-keknya ya. Aku makan kek-keknya ya. Boleh bunda makan? Enggak. Enggak, bunda enggak boleh makan. Terus kayak mana aku? Enggak boleh makan aku? Enggak. Ngelem aja gitu sampai mati. Enggak ada istilah kata makan gitu. Zo weinach, c'est ce que vous devez, elle est allée ce soir. Bunda susah bahasa Jerman ni kalau buat nyanyi. Kayak mana bahasa Jerman buat nyanyi ya? Alles gut guten Tag, elle vom Quant guten Tag. Also Weihnacht, Leute, du getag, c'est ce que vous devez tag. Bunda makan dulu ya. Kau enggak nyambung kau. Ah, kenapa kau enggak nyambung? Kau kan yang bikin ulah ya, Enfon. Enggak nyambung kau. Padahal tadi biasa nyambung kau, kok enggak nyambung hari ini. Kok kumat-kumatan pula kau mah. Ya salam, enggak nyambung kau, setan. Enggak nyambung dia. Merajuk dia ini ya. Hah? Merajuk. Kok jadi merajuk kau? Enggak nyambung dia loh. Enggak nyambung dia. Kan handphone ini enggak naik-naik kan? Iya, handphone besar ini enggak naik. Enggak naik-naik handphone besar ini. Tengok itu. Enggak naik-naik. Ini produknya produk Amerika, handphone Solena ini. Jadi dia kayak enggak ngasih notif ke orang-orang. Kok tadi kan ini naik kan? Ini enggak naik-naik, kita ganti ya. Enggak naik dia. Enggak naik-naik. Enggak aku pakai lagi lah handphone ini kalau buat live. Enggak naik-naik buktinya itu. Tuh, tenggelam diam di situ kayak patung. Enggak naik-naik. Enak kan handphone-nya enak. Kau kadang-kadang ku matikan dulu semuanya. Ku matikan dari awal. Biar jelas semuanya ya. Kok ku matikan kau? Ku matikan kau. Ku matikan dulu kau, setting ulang. Ribet kau. Mau sampai kapan aku tak? Enggak naik-naik handphone besar ini. Ya salam. Ya salam. Ya, nanti bunda dari sini aja nge-live-nya ya. Enggak naik ini. Berat kali memang ini apa handphone-nya. Terlalu gede. Enggak enteng pengambilannya. Tengok itu. Masih segitu aja. Jadi mendep, orang enggak bisa naik. Enggak bisa naik, enggak dapat notif orang. Padahal menjerit enggak bisa masuk ke live-nya bunda. Ditahan sama handphone ini. Agak-agak sombong memang dia ini. Kau sombong kau. Mentang-mentang buatan Amerika ya? Hah? Sombong kau handphone? Bunda pakai aja handphone besar, handphone kecil. Gak naik-naik itu. 244 aja. Mau sampai kapan 4 sampai kiamat? Sebenarnya udah naik itu, tapi gak ketahuan. Dipendam sama dia. Agak sombong memang handphone yang dari Amerika ini. Kelakuannya. Jijik pula aku liatnya. Jadi ini juga kadang-kadang sinyalnya aneh-aneh. Tolonglah. Dokumentikan kau dari kemarin kan. Jangan minta pin. Apalagi kau minta pin. Apalagi kau minta. Hah? Pin bank. Mau ambil duit aku di bank. Iya. Bunda pakai ini live-nya ya.